Liga Premier Kelantan FC tidak akan dikenakan pemotongan tiga mata pada musim ini sekiranya Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA gagal melunaskan tunggakan gaji 11 bekas pemainnya. Demikian menurut Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu kenyataan pada lewat petang semalam. Dalam kenyataan tersebut, FAM menafikan setiausaha agungnya Stuart Ramalingam ada membuat kenyataan sedemikian. Malah Stuart juga dilaporkan mengelak menjawab soalan berkaitan pemotongan mata kerana tidak mahu mengeruhkan keadaan di antara KAFA dan Kelantan FC di peringkat domestik. Terdahulu, media melaporkan Kelantan FC bakal berdepan pemotongan tiga mata jika KAFA gagal melangsaikan tunggakan 11 bekas pemainnya. Perkembangan itu menimbulkan rasa tidak puas hati pemilik The Red Warriors, TRW, Norizam Tokiman yang membuat kenyataan di laman rasmi Facebook miliknya mempertikaikan keputusan itu.